dahlah, cukuplah. Asyik kita je yang kena bersabar. Hari ni memang kecoh, geng. Isu kibar bendera China dekat Teluk Intan, Perak. Apa kibar bendera macam tu? Tolonglah jaga sensitiviti orang Melayu kita ni. Masih aku bro! Hampa tengok dah video tadi. Hampa tengok video tadi. Apa benda ni? Ha? Penganjur. Apa benda ni? Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video. Ini warga Malaysia ataupun bangsa Melayu di Malaysia geram ataupun marah, geng. Jangan sampai menjadi amuk Melayu ya, geng ya. Kenapa? Karena ada video yang sangat viral bahwasanya di Teluk Intan kayak gitu tepatnya ya, geng ya. Ada bendera dikibarkan, yaitu bukan bendera Malaysia, geng, tapi bendera Cina. Wah, ini tentunya tidak respect sekali ya, geng ya, mengibarkan bendera Cina untuk kayak apa, konvoi, kalau bahasa Inggrisnya konvoi, kalau di sini nggak tahu itu kayak selamatan Cina lah, kayak gitu, apa namanya ya, gongsi lon kayak gitu, pokoknya kayak gitulah, geng ya. Pokoknya dia mengibarkan bendera Cina. Wah, ini sangat tidak respect, geng. Nah, dari itu, geng, banyak orang-orang Malaysia atau orang-orang yang cinta Melayu ataupun cinta dengan negara Malaysia pastinya tidak terima dong, geng. Ikannya juga, wah, kecewa juga. Wah, kok tidak serespek ini ya? Padahal itu bukan di negara Cina. Ini di negara Malaysia, kok malah mengibarkan hal seperti itu ya kan, geng ya? Dan banyaklah seperti biasanya ya, Malaysia juga seperti Indonesia. Bila diusik, mereka akan rar-rar kayak gitu, akan seperti harimau mana ya geng ya. Dan turutlah banyak, ada sekitar berapa, mungkin berapa ribu kayak gitu yang turun ya, geng ya, di Teluk Intan itu untuk mengibarkan bendera Malaysia, geng, bahwasannya itu adalah negara Malaysia, gak boleh dikibarkan. Wah, Ikinya salut sekali kepada orang-orang Malaysia seperti ini ya, geng ya. Oke, geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dahlah, cukuplah. Asyik kita je yang kena bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni. Video yang berlaku pada 24 April 10, 2024 yang dikabarkan berlaku di Teluk Intan. Apa kejadahnya? Nak buat perarakan di tempat awam, dahlah tak ada permit, angkat lagi bendera Cina. Tak ada satu langsung pun bendera Malaysia kat situ. Cukuplah. Hari itu dah berlaku dalam sekolah. Hari ini nak bawa bendera Cina berarak dekat luar pula. Dan pengurusi Persatuan Kebudayaan Guangdong, iaitu orang yang menganjur ni minta maaf. Cukuplah untuk minta maaf. Dan hari ini saya akan mengarahkan seluruh pemuda UMNO dalam negeri Perak untuk buatkan satu laporan polis, untuk minta polis siasat, dan kita charge mereka ini dan kenakan hukuman mereka ini dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dahlah, janganlah bermain dengan sensitiviti yang berada dalam negara kita. Cukuplah. Dan saya nak minta juga pihak polis untuk siasat, dan minta juga pihak kerajaan untuk kenakan tindakan undang-undang yang keras pada mereka ini supaya boleh menjaga sensitiviti antara orang Malaysia ini. Tolonglah. Jangan buat, dah buat nak minta maaf. Buat pun minta maaf. Tolonglah. Dah muak, dah bosan. Kita kenakan tindakan. Kita minta polis ambil siasatan dan kita kenakan tindakan yang seberat-beratnya kepada mereka ni. Dahlah. Cukuplah. Asyik kita je yang kena bersabar.
Hari ni memang kecoh geng, isu kibar bendera China dekat Teluk Intan Perak. Apa kibar bendera macam tu? Tolonglah jaga sensitiviti orang Melayu kita ni. Aku ada baca berita tadi geng, pihak penganjur ni dia mohon maaf. Tu dia senang kan? Dah buat salah, lepas tu mohon maaf. Katanya yang kibar bendera China tu bukan warga negara kita tapi warga negara China sendiri. Katanya himpunan tu tak ada permit. Penganjur pun dah dipanggil oleh pihak polis and untuk jalankan siasatan. Kita tengok sejarah lepas ni macam mana. Aku nak beritahu dekat korang, festival tu adalah festival budaya antarabangsa Guanggong pada kali yang ke-10. Maksudnya dah 10 tahun dah buat dekat Malaysia ni. Lagi pula festival tu mereka duk pamer lah. Patung-patung mereka mana lagi hebat. And bukan negara Malaysia saja yang depa datang, negara-negara lain pun juga. Kemudian yang join tu bukan negara China saja. Kan ada negara Thailand dan negara lain-lain lagi lah. Festival ni start daripada Johor kemudian sampai ke Perak lah. Kan bukan bendera China saja, bahkan ada bendera Malaysia, ada bendera Thailand apa semua dikibarkan juga geng. Hampa tengok dah video tadi. Hampa tengok video tadi. Apa benda ni? Ha? Penganjur. Apa benda ni? Ha? Siap duk usung bendera Cina. Ha? Duk berarak bawa bendera Cina. Kan? Apa benda hampa buat? Apa ni? Program apa ni? Kan? Dan aku dapat maklumat. Ha? Pihak penganjur pun dah mohon maaf. Dia kata perarakan yang duk usung bendera Cina tak ada dalam tentatif mereka. Sudah-sudahlah, sudah-sudah. Kan, buat saja minta maaf. Buat saja minta maaf. Berulang kali benda ni terjadi. Ah, tak fahamkah sensitiviti ni? Ah, penganjur. Kan? Ampa tak jaga kah? Mana tanggungjawab ampa? Ah, di bawah tanggungjawab ampa. Kan, saya minta lah, saya sokong kenyataan Dr. Akmal Saleh. Ah, saya minta kerajaan, kementerian, mana-mana menteri ambil tanggungjawab, berikan hukuman yang keras kat mereka. Kan, jangan biar benda ni. Kan, supaya perkara ni tak berulang kali. Biasa ulang, minta maaf berulang, minta maaf berulang. Sampai bila? Sensitiviti dalam negara ni kena jaga. Keharmonian dalam negara ni kena jaga. Negara kita ni ada undang-undang. Kita ni kepelbagaian kaum. Kena jaga benda tu. Bukan ikut mai, duk berarak, duk usung. Duk bawa bendera Cina, pi sana, pi sini. Kalau kita pi buatkan negara Cina, kita pi usung bendera negara kita, boleh ke? Boleh tak macam tu? Saya nak tanya. Kan? Saya minta untuk kali ni saja. Supaya pihak kerajaan ambil tindakan yang serius. Kenakan hukuman yang keras terhadap pihak yang bertanggungjawab ni. Tak boleh biar, tak boleh biar. Supaya bila mana ke depan mai perkara macam ni dapat dielakkan. Hei, keharmonian kaum ni kena jaga cik oi. Jangan ambil tindakan yang ringan. Faham ambil lah. Hei, pelik-pelik lah. Kan, kalau kita pi negara mereka, kita usung negara bendera kita macam mana? Boleh ke tak? Tak boleh, saya nak tanya. Hei, main negara Malaysia ikut undang-undang Malaysia. Faham ambil lah. Mantap Pak Abu. Assalamualaikum. Itulah video perarakan bawa bendera China di Teluk Intan. Apa cerita ni? Kalau kita lihat video berkenaan, ada sekumpulan yang membawa bendera negara China selain turut membawa peralatan antaranya tarian singa dan juga tarian naga. Dikatakan juga ada beberapa pemimpin tempatan turut terlibat antaranya ahli parlimen Teluk Intan yang juga menteri DAP iaitu Ngah Komeng. Ketua Polis Perak beritahu perarakan berkenaan tidak mempunyai permit dan tiada kebenaran dari pihak polis serta pihaknya juga sedang menyiasat kes ini. Kemudian macam biasalah, dah buat salah, kemudian penganjur buat satu kenyataan minta maaf dengan beritahu bahawa peserta bukan warga Malaysia dan juga yang membawa bendera itu bukan dalam perancangan mereka. Jadi apa kata anda? Nah geng, jadi seperti itulah geng videonya yang ikinya reaction ataupun suruh ikinya tanggapi tentang video hal itu ya geng ya. Ya kalau menurut Iki sih mau berarahkan mau apapun ya tahu juga lah sopan santun karena ini di negara orang juga kayak gitu ya geng ya. Ya itu tahu festival juga tapi harus juga lah bawa bendera Malaysia kayak gitu. Harus juga lah kibarkan juga bendera Malaysia kayak gitu ya geng. Biar apa namanya respect lah ataupun hormat sedikit lah kayak gitu ya geng ya. Jadi apa namanya
video tu banyak juga orang-orang Malaysia yang turun tangan geng, dan left-leftnya ikinya tadi tengok banyak sekali orang Malaysia yang turun ke Teluk Intan yang tempat tadi itu geng, yang mengibarkan bendera Cina itu geng, ya gak kisahlah orang dari mana kalau mengibarkan bendera di negara orang, ya kalau satu okay lah, mungkin untuk berfoto kah, berpose kah, di gunung kah, di tempat apakah, boleh lah ya kan geng. Tapi ini di tempat umum, terus festival apa namanya, perarakan kayak gitu, ya tidak boleh juga lah geng, karena respect lah. Dan semenjak itu viral geng, semenjak itu terjadi, banyak warga Malaysia yang berbondong-bondong ataupun datang sana geng. Ikinya sampai sempat lihat live-nya geng, banyak sekali orang-orang Malaysia tuh di sana. Wah, ikinya sangat kagum sekali mempertahankan negara Malaysia ini geng. Respect pokoknya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat ataupun video ini berhibur ataupun video ini kurang menarik, silahkan tegur ikinya di kolom komentar. Apa-apa benda, silahkan kom di kolom komentar. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.